Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah tahun 2022, pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Kampung Sukabakti Desa Sukamulia Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi mengadakan kegiatan sederhana pada hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Kegiatan peringatan Isra Miraj ini diikuti oleh ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahman dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sederhana karena menjaga kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Kegiatan Isra Miraj dihadiri Kepala Desa Sukamulia, jajaran pengurus DKM Masjid Baitur Rahman dan tokoh masyarakat. Kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sambutan Ketua DKM. Dalam sambutannya, Ketua DKM menyampaikan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah tahun 2022 ini, antara lain adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak peringatan Isra Miraj di Masjid Baitur Rahman diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Nenah Nurjanah dari Ponpes Al-Fatah. Allahu ta'ala fi muhtariyat al-fatah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Isra dan Miraj Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 12 Februari tahun 2022 alhamdulillah terlaksana, yang mana pelaksanaan ini adalah dengan swadaya warga masyarakat, yang mana dana tersebut melalui dana serbaguna yang ada program di wilayah Kampung Sukabakti. Pak, saat ini kan masih dalam kondisi COVID nih Pak, gimana pelaksanaannya Pak? Alhamdulillah dalam pelaksanaan memperingati Isra Miraj, kami selaku DKM Masjid Jami Baitur Rahman telah menyampaikan kepada warga masyarakat dengan sepenuhnya mengenai protokol kesehatan, yang mana saya menganjurkan untuk yang pertama memakai masker dan mengenai untuk tata cara kesehatannya, bersih, mencuci tangan, ada di sini. Selalu seluruh masyarakat, seluruh kampung mengadakan acara Isra Mi'raj mengagungkan kejadian yang luar biasa, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ketujuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk memberikan tugas yang sangat mulia, sholat yang lima waktu. Saking wajibnya, saking pentingnya ini tugas, Allah mengundang langsung Nabi kita. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.